Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih tetap diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Ramadan. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. 1 sampai 10 adalah rahmat. Pada fase ini diharapkan kita memperbanyak ibadah-ibadah seperti membaca Al-Qur'an, memperbanyak sholat sunnah dan banyak bersedekah. Pada fase kedua, yaitu 11 sampai 12 Ramadan, adalah menggembira. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pada fase kedua ini diharapkan banyak bertobat, minta ampun kepada Allah agar semua dosa yang pernah dilakukan dapat diampuni. Fase ketiga adalah 21 sampai akhir Ramadan, disebut dengan itkun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Pada satu malam ada yang kita nanti-nantikan di akhir Ramadan. Seluruh umat Islam pada waktu itu selalu mengharapkan untuk datangnya Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan juga melaksanakan Idul Fitri, di mana kita semua kembali kepada fitrah atau suci bersih dari segala dosa. Demikian, semoga bermanfaat. Adalah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.